Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya bro? Semoga semuanya baik-baik aja bro. Semuanya sehat, diberi kesehatan semuanya. Amin. Oke bro, sekarang kita akan ngebahas bagaimana sih cara merakit arang starter Miyoji ini. Kita langsung aja nih bro, kita siapkan bahannya, itu adalah solder. Ini dia solder bro. Dan kita akan masuk ke tahap pelepasan dulu ya bro. Hati-hati bro saat nanasin si arang starter nih, soalnya takut si casingnya kan plastik nih bro ya, jadi kalau kelamaan takut meleleh gitu bro, jadi pelan-pelan aja, harus sabar bro. Nah beginilah kelepasan bro, mudah kan? Sebenarnya gampang bro kalau solderannya mendukung. Nih yang casing hitam ini, awas bro takut meleleh nih bro ya. Langsung aja nih kita langsung ke tahap pemasangan arang starter bro. Apa ya nyebutnya, kalau kita sih nyebutnya arang starter atau brass starter gitu atau karbon ya. Oke bro, pasang kembali ya bro sesuai dengan posisi sebelumnya. Yang plusnya kita harus solder lagi bro. Saya sih pakai lovet dulu nih kalau mau solder. Kurang lebih begini caranya nih bro. Oleskan saja nih, oleskan saja. Ya begitulah. Kita langsung saja solder bro. Soldernya juga harus hati-hati bro. Kuncinya adalah sabar, sabar, sabar. Pastikan solderannya kuat ya bro. Harus merata juga nih saudara nih, biar nggak lepas ya. Kurang lebihnya begini ya. Nah, kurang lebihnya begini deh. Maklum lah, saya nggak ahli nih dalam solder-solderan. Jadi ya, masih acak-acakan gitu. Nah, ini bro, ini yang paling rumit nih. Kalau misalkan nggak punya alatnya, kayak kita harus masangin dua orang bro. Kalau sendirian susah banget. Hati-hati ya bro, masangnya bro, takutnya si karbonnya ini rusak nih. Pas nyangkal begini, takutnya si karbonnya rusak bro, jadi hati-hati. Masuk deh.
Makanya gitu ya bro, intinya tuh hati-hati biar si brushnya nggak rusak bro. Nah kalau udah masuk ini kita pasang casingnya bro. Di casingnya juga nih ada garis nih bro ya, ini ada garis tuh. Jadi ini harus rata nih, garisnya harus lurus. Kemudian baut dan kencang kendul. Ini ngencenginnya pakai baut 5,5 ya bro. Ukuran kuncinya 5,5. Setelah kencang nih bro, saatnya kita tes bro. Oke, sekian dulu video dari kami. Silahkan subscribe untuk melihat video terbaru dari kita bro. Makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.